yang kita makasih yang berhormat Datuk Seri Dr. Syahidah bin Qasim yang amat jarang komplain Majlis Menteri Agama Republik Indonesia. Yang berhormat Datuk-Datuk, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan, Muslimin Muslimat dan Jumat Muslimat. Nampak forum kita malam ini mula dengan soalan yang cukup provokatif. Nasib baik saya dah agak handle soalan dia, jadi saya ada sedia. Kebiasaannya bila kita sebut soal Rasulullah SAW sebagai ikutan sepanjang zaman, kita kebiasaan yang fokus kepada susur tubuh Rasulullah SAW. Kita kebiasaan yang fokus kepada perkara sampingan yang bukan kepada perkara itu baginda SAW diutuskan oleh Allah SWT. Lantaran itu muslimin-muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin bawa muslimin muslimat sekalian untuk merenung ayat ke-29 daripada surah Al-Fath, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang sifat pengikut-pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tujuan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk membentuk sifat suatu umat, untuk membentuk sifat manusia yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hammalu Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwani simaa'uhum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawbah." Allah Ta'ala katakan Muhammad itu adalah utusan Allah. Adapun orang-orang yang menjadi pengikutnya asyidda'u 'alal kuffar, bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir. Rahmahu bainahum, berkasih sayang di antara mereka. Kamu lihat mereka rukuk, sujud, mencari kelebihan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Simahum fi wujuhihim min azhari sujud, nampak rupa mereka daripada kesan-kesan sujud. Itulah yang disebut di dalam kitab Taurat dan seterusnya ayat-ayat ini. Apa yang ingin saya sebut di sini muslimat yang dirahmati Allah ialah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam ayat ini cukup mudah, cukup simple. Siapakah Muhammad itu? Muhammad Rasulullah. Itu sahaja. Tak ada gelaran, tak ada pangkat, tak ada puji-pujian yang melampau meletakkan dia lebih daripada tahap yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya kenapa manusia suka berebut kursi, berebut jawatan, berebut gelaran, berebut pangkat? Kerana manusia itu tahu dia tak ada nilai. Ada setengah tempat kalau kita nak tulis surat gelaran misalnya 9 baris, sila eja tak terima surat. Apa sebab? Sebab manusia itu tahu dia tak ada nilai, maka dia perlukan segala bentuk pangkat, kedudukan, gelaran yang mana ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua disebut di dalam ayat tadi sifat umat Nabi Muhammad. Allah sebut secara yang cukup jelas, cukup padat, cukup detail, yang mana ini yang sepatutnya diterjemahkan oleh kita umat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah benar kita ikut ajaran Muhammad SAW, kalaulah benar apa yang kita amalkan itu berdasarkan wahyu daripada Allah dan berdasarkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat umat yang benar imannya kepada Allah. Mereka hanya rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan
bangun atau berhubung Allah SWT. Tapi persoalannya, mengapa kita ceroboh? Mengapa terdapat banyak sangat pandangan terhadap satu-satu hukum syarak? Kadang-kadang setengah manusia lebih suka menyandarkan amalan dia itu kepada manusia.